Pemirsa, untuk menekan pergerakan masyarakat di masa pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa kombinasi pengetatan. Kombinasi tersebut diantaranya melarang perayaan tahun baru, melarang PNS untuk mengambil cuti saat libur Nataru, dan menghimbau pegawai swasta untuk tidak cuti saat libur Nataru hingga tidak meliburkan sekolah di akhir tahun. Ditemui usai menyerahkan calon transmigran asal Jawa Barat ke daerah transmigrasi Senin pagi 13 Desember 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan untuk mengurangi potensi penularan COVID-19, beberapa kombinasi pengetatan dilakukan. Pengetatan tersebut diantaranya melarang perayaan tahun baru, melarang PNS mengambil cuti saat libur tahun baru, mengimbau pegawai swasta agar tidak mengambil cuti saat libur tahun baru, dan tidak meliburkan anak sekolah. Saya himbau juga pegawai-pegawai swasta melakukan hal yang sama, termasuk sekolah juga tidak libur, kan? Kombinasi-kombinasi pengetatan ini sebenarnya membuat pergerakan bisa ditekan semaksimal mungkin, sehingga potensi terjadinya peningkatan menurut hitungan-hitungan insya Allah tidak akan tinggi. Sebelumnya, pemerintah pusat sudah resmi mengumumkan pembatalan PPKM level 3 karena kekebalan masyarakat sudah membaik. Tapi pengetatan diserahkan sesuai zonasi masing-masing. Budi Hartati, Bandung TV.